Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Rintihan dan jeritan hatiku tidak kau dengarkan, malah kau campakkan ku dan kau tinggalkan. Hai, ketemu lagi dengan Identik di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama seniornya Ebi. Iya. Ya, pas banget satu tingkat di atas Ebi ya. Kalau Ebi di A4, Ebi di A5, Rega di A4. Betul. Gitu kan. Dan karena kita ngomongin DA nih ya. Oke. Tadi Rega juga udah spill-spillin tuh namanya Ebi. Langsung aja lah kita reaksiin Ebi nyanyiin lagu Terhanyut dalam kemesraan. Iya, salah satu lagu baik yang baru yang aku suka gitu. Iya. Baru-baru banget amat sih sebenarnya, cuman ya paling fresh lah ya kan. Dan ini tuh berarti kontes pertama mereka ya setelah resmi ya, dari kontes Akademia nih. Akademia ya namanya. KDI lagi. DA Akademia. Ini KDI yang nyiptain lagunya. Iya, yang nyiptain lagunya adalah KDI. Nah, dalam kemesraannya yang nyiptain lagunya adalah Fauzi Bima. Fauzi Bima dia juara 2. Juara 3. 3 KDI 2015. Iya, dinyanyiin sama Mbak Ike, terus dinyanyiin sama Ebi, sama-sama dari Bima. Wow, banget Bima. Ya orang-orang Bima memiliki aset-aset penyanyi yang pencipta lagu yang bermusik dangdut tuh dari sana semua. Iya, keren keren. Nih langsung aja tontoninlah Ebi nyanyi lagu Terhanyut dalam kemesraan. Tapi sebelum kalian terhanyut nonton video ini biar nggak lupa nih, kita ingetin kalian untuk pencet tombol subscribe-nya. Yes. Langsung kita terhanyut lagi sama suaranya Ebi, terhanyut dalam kemesraan. Azik. Hai. Aduh. Enggak ada tererereng ya? Ada sih. Ding 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 biasa jelas banget ya. Ding 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 ding. Dan kalau menurut aku kayaknya ini lagu dibawain di kontes kayak baru kali ini apa enggak ya? Gua enggak pernah nonton tapi kayaknya sepengetahuan saya nih. Iya, ini termasuk lagu yang jarang gitu. Belum pernah kita enggak tahu. Kayaknya belum pernah kita tahu. Enggak tahu kalau udah pernah. Enggak tahu kalau udah pernah. Aduh, Bang Ansul. Oh, ini musiknya masih original, original. Ya, belum diapa-apain nih, belum masih awal. Tunggu dulu. Belum saatnya. Weh. Nice. So, Ebi ini memang dibikin kayak gitu ya rambutnya sekarang. Stylenya dibikin kayak aduh apa sih nama stylenya sih? Lupa gue kayak kulit-kulit kita anak-anak negro gitu ya kan. Style itu cocok. Oh. Asik. Oke, tegas. Suka banget. Haruskah nih. Ini kan lagu Mbak Ike, cewek banget pasti kan. Di sini aku suka Ebi nyanyiinnya bukan yang menye-menye tapi iya enggak menye-menye. Menye-menye tahu kan menye-menye? Iya, tahu kan. Ai. Aku ini cengkoknya masih suka apa ya? Cuman memang ceng kok Mbak Ika tau sendiri ya kayak dangdutnya kayak gimana. Di sini dia dibikin betapa kayak gitu. Mbak Ika tuh
betapa sulitku nyatakan. Iya kan, Baiknya lagi kayak gitu kan. Tapi Baiknya tuh ruhnya yang dangdut banget. Kalau Baiknya gitu kan. Kalau itu dikasih cengkok. Ya. Nah kayak gitu. Asik. Banyak sih bedanya sama bedanya banyak banget. Originalnya banyak. Oh iya, sama kalau menurut aku nih, kalau untuk kontes-kontes nih lagu ini kayak kurang grande gitu ya, enggak sih kayak terus tapi ya, nih kurang grande. Nah, tapi nih kehebatan DA ini lagu-lagu yang biasa aja itu bisa dikemas sama di apa sih namanya tuh, dibikin jadi grande, dibikin jadi berat banget itu lagu dia. Tuh bisa aransemennya. Ini aku tunggu apakah lagu ini bisa seperti itu. Oh, tegas banget. Good job. Good job, Nak. Harusnya kan ke situ. Tapi Abby enggak pakai falset. Dan enggak pakai falset. Di improve gue enggak tahu pokoknya di bawah, dan dia ngambil suara asli, bukan falset gitu. Falset. Ini dari awal-awalnya udah banyak banget ya? Yes. Bener kan, dari awal tuh udah banyak banget. Udah banyak banget ornamennya, pembedanya gitu ya kan. Dan ya aku bilang tadi, yang Raiga bilang juga tadi, ini pembawaannya tuh laki gitu. Gak feminim gitu jadinya lagu ini. Bukan yang minyek gitu. Ae. Ini beda loh. Kalau biasa ya. Terayu dengan kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Ini kalau Abby lebih banyak dayu-dayuin gitu ya. Nah, cengkok-cengkoknya tuh banyak dikasih sama Abby. Berasa gitu cengkoknya. Ah, rasanya enak banget. Oh, rasanya enak banget. Enak ya. Rasanya. Aduh, selain cengkok-cengkoknya rasanya juga enak banget ditampilin sama Abby. Tam 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 tam. Ya, oke, siap nih. Nih kayaknya dia musiknya nih. Musiknya udah mulai dam nih. Harus kadang tam 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 tam. Udah drum gitu. Udah mulai itu. Ya. Ini kita kayaknya dia udah bersiap-siap nih. Aja ini. Siap ya. Ayo. Ini dangdutnya cengkoknya udah banget ya. Oh, asik improv mate di sini. Haruskah aku bertahan? Itu aja. Ini udah mulai improvnya makin banyak banget improvnya nih. Gila, makin jadi nih. Cengkoknya. Asik. Beda coy. Aduh. Oh. Wow. Hanyuda. Aku enggak bisa lagi enggak bisa pasang. Dalam kebesaran membuat diriku lupa segalanya. Aku pikir, udah mau kayak gitu kan.
bantai, bantai. Pas nih yang bikin membuncah gitu ya kan. Lagu ini kan sebenarnya kan karena memang agak-agak ringan ya kita. Yeah. Jadi kekuatan lagu itu tuh dirasanya lagu ini. Kalau kita nyanyiinnya enggak ada rasa tuh flat, enggak enak. Tapi kalau kita nyanyinya penuh rasa tuh kita tuh akan senyum-senyum sendiri kayak bahagia gitu loh dengernya. Kayak Ebi lakuin sekarang nih bikin kita kayak senyum-senyum gitu, bahagia. Bikin yang denger tuh ngena gitu. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mampus. Gila banget. Oh. Aduh, gila ini cengkoknya. Ini lagi aduh, kayaknya Indonesia banget. Lagi hujan. Banjir. Banjir. Cengkoknya banjir. Tapi yang denger tuh bukan yang mah jadi kayak kebanyakan cengkok tapi wow gitu. Dan satu lagi nih, dia kebanyakan cengkok, bukan kebanyakan cengkok sih, banyak cengkok. Yeah. Tapi temponya tetap enggak meleto gitu, enggak keteteran gitu. Tetap temponya tuh bener biarpun cengkoknya banyak. Yes. Hati aku. Semua cengkok. Ke hampir per hatiku berbaris tuh ada gila cengkoknya. Gila ini Elvin ini ininya lentur banget ya mungkin salah satunya bikin lagu ini jadi grande ya kan karena itu. Oh enak banget. Oh masih. Alright, cakep. Mampus. Wow. Ini bikin mati semua peserta DA yang lain. Ini kalau jadi penampil pertama yang di belakang kayak aduh mati gua harus mati. Kayak gimana lagi dapat standing ovation 5 semua ya, juri berdiri. Ini tuh jadi kayak kita kalau nyanyi itu kayak jadi standarnya. Standar hari itu minimal Ebi karena dia penyanyi penampil pertama kan. Aku lihat soalnya di Indosiar upload pertamanya Ebi gitu kan. Jadi aku menganggap Ebi lah penampil pertamanya karena kita sengaja enggak nonton TV karena mau ngerelasi ini live langsung di situ. Kalau gue jadi peserta dulu gue enggak pernah mau lihat yang lain biar gue enggak pressure kalau gue. Gila ini tuh jadi standar tuh segini. Standarnya aja udah awal begini bikin teman-teman yang lain aduh oh my god. Yang lain tuh harus kayak gimana biar bikin juri terpukau, penonton terpukau semua. Keren banget. Parah sih ini mah gue standing ovation cuma enggak mungkin aku standing ovation di sini karena nih ya kalau kita standing ovation habis. Kalian gak bisa ngeliat muka kita nanti kalau kita standing ovation. Jadi kita gini aja deh. Kenapa gue gak mau standing ovation? Karena kelihatan gendut. Ya pasti ini Ebi nyanyi benar-benar best banget. Gak perlu banyak-banyak kata lagi karena tadi sepanjang lagu kita ngomong banyak. Kita udah diwakilin juri standing ovation. Iya, iya. Keren. Gue kasih standing ovation terbaik ya Ebi. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe-nya. Lonceng yang lain juga share ke semua sosial media kalian. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.